5 markas kelompok pelaku kasus narkoba di Kota Jambi, tepatnya yang berada di Kampung Pulau Pandan, Kecamatan Tlanaipura. Digerebek sekompi aparat Polda Jambi dan meringkus 21 orang di tempat. Berbagai barang ditemukan, diantaranya beberapa paket kecil sabu dan bong serta senjata tajam. Wakil Direktur Reserse Narkoba AKBP Arta Ngatokan, 8 diantaranya adalah sekok keluarga yang terdiri dari sepasang suami, istri dan juga anak yang ditangkapi usai mereka konsumsi narkoba. Sebelum melakukan penangkapan, aparat dengan aksi penyabaran sebagai warga sipil sempat ngintip tengah pesta narkoba. Seketika sadar, aparat sempat diteriakkannya sebagai perampok sambil berusaha melarikan diri. Untungnya polisi bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Di tengah perjalanan membawa seluruh tangkapan ke Polda Jambi, polisi dapatkan kabar dari masyarakat ada transaksi narkoba di persimpangan jalan daerah Talang Banjar Kota Jambi yang dilakukan oleh 7 remaja yang terdiri dari seorang wanita dan 6 pria. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, polisi mendatangi tempat kejadian perkara. Hasilnya setelah dilakukan penggeledahan, petugas tak dapati narkoba. Tadi kita melaksanakan razia gabungan dalam kegiatan operasi kepolisian di wilayah Pulau Pandan. Dari jumlah tim yang bergerak ada sekitar 45 orang. Kita mendapatkan beberapa masyarakat yang terindikasi menggunakan narkotika. Nah, setelah dilakukan cek urin, memang hasilnya positif semua. Berapa orang, Pak? Ada 8 orang, satu keluarga kita temukan di dalam satu ruangan. Hasil pemeriksaan semua positif di sana. Silakan di jalan, setelah kita selesai melaksanakan kegiatan, ketemu di jalan lagi 13 orang. Ini masih dalam pendalaman, karena kita membutuhkan alat dan tenaga medis untuk memeriksa kesehatannya. Untuk barang bukti yang diamankan ada narkoba, Pak? Barang bukti yang diamankan ada beberapa bekas sisa pakaian yang ada tiga bungkus paket yang paket kecil, dan juga kita ada menemukan satu senjata tajam bentuk celurit yang juga kita sudah amankan. Kita sita dari sebuah rumah yang di mana tempat mereka nyabu. Tadi ke tempat hiburan malam juga ya, Pak? Tempat hiburan malam juga kita sentuh terkait dengan kegiatan ini dalam rangka pemberantasan narkotika. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Tim Liputan Jambi TV.